Ya, baiklah. Kita bersama dengan Eni Sofina dari Daerah Tutung. Assalamualaikum, Eni Sofina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mahirah dan Nadira. Ya, apa Selamat pagi kabar? kembali. Aha, alhamdulillah. Jadi, apa kabar Eni Sofina pada pagi ini? Alhamdulillah sihat walafiat ya rakan-rakan semua, pagi ini juga dalam keadaan sehat dan alhamdulillah cuaca juga di daerah Tutong cukup mengizinkan dalam keadaan cerah. Ya, alhamdulillah ya, itu yang kita harapkan. Jadi, kita ada soalan ni, biasalah. Kalau kita sudah ada peluang untuk berinteraksi ni, kita akan berikan soalan ya. Kalau tadi Madini ya dengan apa dengan jawapannya tadi. Jadi kalau Eni Sofina sendiri memandangkan kita sekarang ini sudahnya kita ni dengan adanya kemeriahan adat istiadat perkahwinan diraja. Jadi kita ni kan mau mengimbau kembali apa yang mungkin ada saat-saat ataupun kenangan-kenangan yang dirindui oleh Erni Sofina, mungkin dari segi kenangan-kenangan adat-adatnya, adat-adat orang dulu-dulu lah hanya kita ni ya. Mungkin kalau daripada Erni Sofina apa tu? Ya, kalau saya sendiri ada tradisi yang menjadi kebiasaan orang kita ni dahulu di majlis perkahwinan, kalau setiap kali malam berjaga-jaga, ni orang berhimpun bersama pupu-pupu membancuh ataupun membuat pacar dan sama-sama tanpa pacar malam itu. Dan kalau dalam majlis perkahwinan pula, dalam majlis persandingan, yang saya suka ialah pukulan hadrah ya. Pukulan hadrah yang diadakan serombongan mengiringi pengantin lelaki. Betul betul betul. Jadi memang kalau pukulan apa tu gendang hadrah tu jarang sekali kita Hadrah. didengarkan ya, Betul. terutama sekali di musim perkahwinan ya. Jadi ini adalah salah satu daripada apa kenangan yang mungkin menjadi nostalgia juga. Jadi nostalgia dan ristaan ya untuk adat-adat kita di Jua. Terima kasih RD perkongsian bobot-bobot nostalgia ya pada pagi ini. Pastinya ya banyak mungkin dia banyak bahan dari informasi dari daerah Tutong RD kongsikan, silakan. Baik, terima kasih Nadira dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, kita dapat dipertemukan lagi pagi ini dari daerah Tutong, lintas langsung dari daerah Tutong ya, untuk berkongsi antara pengisian bahan visual yang kami sediakan dan juga maklumat yang kita terima. Dan alhamdulillah cuaca pagi ini sekali lagi kita kongsikan dalam keadaan cerah ya. Jadi mudah-mudahan bis kita semua dilancarkan segala urusan. Baiklah, kita akan terus saksikan Auda pengisian bahan visual yang disediakan dari daerah Tutong pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penonton, kita ini saya berada di Kompleks Pasar Reneka dan Tamu Tutong. Dan kita mengetahui Tamu Tutong memang banyak seksyennya. Ada seksyen salayan, seksyen yang menjual makanan dan minuman. Dan ketika ini kita membuat tinjauan di seksyen yang menjual bunga-bungaan dan juga pokok-pokok bunga. Bunga-bungaan dan juga anak-anak pokok sebetulnya. Jadi kita ini akan melihat apa saja yang ada di sini. Yang pasti kalau di daerah Tutong, ini adalah salah satu lokasi untuk auda yang meminati bunga-bungaan maupun ingin mencari anak-anak pokok buah-buahan. Tamu Tutong adalah salah satu lokasinya. Selain itu juga yang saya ketahui ada di Gerai Kupang. Kalau di bandar kita ada di Gadong, di Rimba. Tapi pada ketika ini ingin kita membuat tinjauan apa saja yang ada dijual di sini. Dan untuk itu auda, teruskan ke sana bersama saya. Terdapat pelbagai variasi pilihan bunga-bungaan yang boleh didapati di bahagian bunga-bungaan dan anak pokok di Kompleks Pasar Reneka dan Tamu Tutong, dengan para peniaga sudah pun berada di petak masing-masing seawal jam 6 pagi lagi dan kelazimannya akan pulang sekitar jam 12 tengah hari. Antara tanaman bunga hiasan yang menjadi pilihan adalah seperti bunga kertas, bunga keladi, begonia, monstera dan lain-lain lagi. Kebanyakan para peniaga terdiri daripada golongan warga emas dan telah lama bergiat dalam bidang penanaman dan penjagaan bunga hiasan. Melibatkan diri dalam bidang pertanian merupakan suatu perkara yang banyak mendatangkan manfaat, terutama kepada kesihatan tubuh badan. Itu adalah antara perkongsian daripada penjaja tamu yang kami temui ketika tinjauan dilakukan. Seterusnya,
mari kita ikuti perkongsian daripada Hajah Siti Aminah, peniaga bunga-bungaan. Nggak tentu, John, kalau musim bunga ini, kiranya jenis bunga nanasnya, musimnya, atau yang larisnya itu. Ya ikut perkembangan bunga yang mana yang durang suka. Jadi pilihan durang lah. Ya ikut macam bunga kelata satu harus menggunakan banyak air kan. Kami selalunya bagi baja 2 minggu sekali itu. Siramnya kalau bunga keratas ini, kalau ibu selalunya 1 kali sehari saja. Tapi harus setiap hari, pasal bunga keratas ini ia memerlukan air yang banyak. Bunga keratas ini pun kurang lebih juga, kami menggunakan air sama baja, 2 minggu sekali harus kebagi baja, lepas satu disiram airnya, itu saja sama. Sama macam jenis bunga keratas saja juga. Berbeda lah jenis macam bunga apa tuh. Atau kalau menggunakan air banyak, anda dapat tuh. Ya ada beja-bejanya kan, ada jenis bunga yang memerlukan air banyak, ada bunga yang jenis tidak menggunakan air banyak. Pasal kan kalau kamu tidak menyiram bunga musim panas, kalau kamu sudah siram 2 hari, ya mesti layu daunnya, nampak macam layu lah. Jadi harus menggunakan air banyak, itulah yang setakat aku tahu lah. Jadi macam kami yang biasa mengasuh bunga semen ini, kami tahu lah sikit-sikit semen itu. Tapi ada orang caranya lain lagi, tidak sama. Jualan bunga-bungaan mampu menjana pendapatan yang memberangsangkan buat para penjaja, terutama apabila terdapat suatu bunga yang menjadi tren untuk dijaga, maka akan ramailah yang mencari-cari bunga yang dikira popular tersebut. Seperti yang dapat dilihat, pada suatu ketika, bunga hiasan seperti keladi, monstera, philodendron pernah menjadi fenomena dan harganya juga cukup lumayan. Tidak hanya itu, jualan semayan anak pokok buah-buahan juga turut menjadi pilihan para pengunjung tamu yang bukan sahaja terdiri dari penduduk yang tinggal di daerah Tutong, malahan daripada luar daerah dan pengunjung dari luar negara. Di sini terdapatnya semayan anak pokok buah-buahan tempatan dan ada juga dari luar negara, serta semayan anak pokok yang dikahwinkan untuk mendapatkan kualiti buah yang lebih bagus. Para pengunjung yang kemari boleh sahaja bertanyakan kepada para peniaga untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara-cara penanaman, penjagaan maupun mendapatkan tips pertanian daripada para penjaja yang rata-ratanya mempunyai pengalaman lebih daripada puluhan tahun dalam bidang berkaitan pertanian ini. Sedangnya dapat dijual kuat, tidak lagi dikhawatiri mati, baru dijual. Kalau sekiranya belum kuat untuk kesilasan pembeli lah, kalau anda hidup, sasarannya ke arah penjual lah tu. Jadi hati-hati, kita ni bisnes mesti hati-hati menjaga apa rasa pembeli. Penjagaan mesti kita ni ikut putu-putu dari peternian lah, ikut syarat-syarat apa cara yang paling baik, air cukup, baja, kebersihannya mesti dijaga, dan kesehatannya juga mesti dijaga. Kalau ada unggas harus kita nih selidiki apa jenis ubat untuk membunuh unggas satu daripada mengganggu tanaman kita nih. Kadang-kadang pembeli ini ada yang sudah pintar dan paham cara menanam. Kalau yang belum tahu cara penanaman, sedikit sebanyak kami ajarlah, tunjukkan cemana caranya, cemana jenis tanahnya, apa bentuk tanahnya, dan kawasan-kawasan macam di mana. Mesti diberitahu lah, jangan sampai yang menanam tanah datar. Dan tanah datar ini kadang-kadang dicapai oleh air kan. Kalau selalu kedatangan air, tanaman pokok buah tidak berapa sihat, tidak tahan lama. Paling-paling pun sekali, kalau buah-buah sekali mungkin akan mati, akarnya busuk. Jadi ada baiknya ditanam arah bukit-bukit lah, jangan juga di atas bukit mana-mana lah, kira separuh bukit. Itu yang paling baiklah. Terdapat lebih daripada 15 petak jualan bunga-bungaan dan anak pokok buah-buahan yang diisikan oleh para penjaja dari kalangan belia hinggalah warga emas
yang tidak lokek untuk berkongsi ilmu dan kemahiran mereka kepada para pembeli. Di samping itu juga, jualan seperti baju tanaman untuk bunga-bungaan dan buah-buahan juga turut dijual di sini dengan berbagai kod NPK yang baik untuk kesegaran, kesihatan dan kesuburan tanaman. Ia salah satu bahan penting bagi mereka yang aktif dalam penanaman bagi memastikan tanaman dalam keadaan sihat dan baik. Ya, ada penonton, di sini juga bukan sahaja kita dapat saksikan pokok-pokok bunga maupun buah-buahan. Malahan juga di sini ada juga terjual ataupun dijual di sini adalah baja bunga dan juga untuk buah-buahan. Jadi boleh dikatakan lengkaplah boleh dapatkan di Tambung Tutongan ini, yang mana kebiasaannya seperti yang kita tahu je adalah pada setiap hari Khamis. Dan memang tidak dinafikan dalam penjagaan bunga maupun buah-buahan seperti yang dikongsikan juga kepada saya tadi. Yang mana baja juga adalah satu perkara penting yang perlu digunakanlah. Yang mana dia digunakan setiap hari, tapi ada masanya kita ini menyimpan baja tersebut untuk memastikan kesuburan tanah, bunga dan juga buah. Jadi baja pun berbeza-beza. Apa yang pasti di sini anda boleh dapatkan apa yang anda ingin dapatkan, terutama kepada mereka yang pencinta bunga, pencinta buah-buahan. Memang baja tidak akan terlepas daripada digunakan. Jadi saya kira sampai di sini saja kita dapat bersama tinjauan saya di Tambung Tutong. Sekian anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.